bikin sih. Turunin dikit terus. Jangan maju aja dah. Ayo, Kak Angel makin awet muda, makin cantik, subhanallah. Ada Kak Angel. Alhamdulillah. Sore deh. Dirapel ini malam. Apa sih mau nanya apa lagi? Ayo dikit aja. Banyak enggak apa-apa. Udah dua kali sidang. Sidang ini kan saya mau dikan saksi. Udah alhamdulillah jalan lancar. Karena saya saksi sesuai dengan tuntutan. Kan itu kan tuntutannya undang-undang IT. Jadi ya saya berbicara yang ada substansinya dengan undang-undang IT. Dengan ada hubungannya kaitannya. Makanya kan kemarin pengacaranya selalu setiap habis sidang pasti ngomongnya, "Kok begini? Begini, begitu, begini." Karena enggak nyambung pertanyaannya dengan tuntutan itu gitu. Kalau dia mau bahas yang kemarin-kemarin kan udah basi, udah expired, udah SP3, ngapain dibahas lagi? Makanya saya tidak mau menjawab itu. Saya menjawabnya masalah yang undang-undang IT ini. Karena dia merasa dia kan harus membela kliennya kan? Gitu. Jadi ya udah, dia terus memojokkan saya. Ya saya juga enggak mau dong diputer-puterin yang enggak ada hubungannya dengan perkara yang kemarin gitu kan, ya habis waktu. Ya kan habis waktu. Capek juga ditanya-tanya gitu kan, sementara enggak ada hubungannya gitu. Gitu. Ya tapi ya alhamdulillah jalan baik. Kalian berasa enggak sih dia itu maunya menyalahkan media loh. Iya kan? Malah diputar balikan dia mau menyalahkan media karena dia mau menyelamatkan kliennya. Tapi buat saya, ya kan enggak mungkin. Media kan enggak mungkin tiba-tiba datang tanpa ada yang undang. Iya dong. Kalian kan enggak mungkin menyebutkan narasi atau apapun kalau tidak ada bahannya. Yang membuat bahan itu siapa? Siapa coba? Hah? Nah, ya udah, jawabannya. Kan sebelum itu kan pihak mereka mau minta mediasi dengan saya. Mundur dikit, silakan Bu, silakan Ibu. Silakan Ibu Negara. Bang, mundurin dikit ya, Mak. Silakan Kakak cantik. Aduh, ayu tenan ya, Kakak. Lanjut. Aduh, sebelum dia melaporkan saya, dia berusaha untuk menghubungi teman saya. Kebetulan pengacaranya itu juga follow-followan di Instagram teman saya. Mungkin dia suka lihat saya sering jalan sama teman saya. Dia hubunginlah teman saya. Sampaiin dong ke Angel, saya mau mediasi. Saya mau kasih uang US dollar kan dia boleh jalan-jalan ke Jerman sama kopi. Jangan sebut nama kalau itu. Oke. Salah satu dari pihak mereka pengacara aja gitu. Nah udah gitu, saya bilang sama teman saya, sampaikan lagi, saya tidak mau ketemu. Kalau dia mau minta maaf, minta maaf sama Allah. Kalau dia punya uang, biarpun jangankan US dollar, dia taruh tuh 100 miliar. Saya bilang jangan kasih ke saya, suruh dia bayar hutang korban yang lain. Bener dong, bener kata saya nggak, bener nggak? Iya kan, sudah. Karena ini udah masuk ke ranah hukum, ya udah saya menunggu aja di pihak keadilan kan, gitu loh. Saya nggak mau lagi diajak ketemu apa. Nah karena respon saya nggak mau diajak mediasi, mungkin nih kayak bayi nih, kalau nggak diambil kan ngerengek mulu. Ini gitu aja. Saya anggap itu biasa. Kalau dia bilang saya fitnah segala macam, saya rasa sebelum saya menjadi korbannya, sebelum saya menjadi ada di keluarga mereka, berita mereka satu keluarga kan sudah ada. Dan laporan satu keluarga mereka juga sudah ada, ya. Yang keluarganya dilaporin lah, yang ini dilaporin lah. Fitnah bukan fitnah kan? Bisa dicek kan gitu Polda dan di kantor polisi deh, coba cek deh. Ada enggak? Itu bukan fitnah. Iya kan? Artinya apa yang saya ungkapkan bisa saya buktikan nanti di penyidikan. Tapi hati-hati, mereka kalau ngomong seperti itu jangan sampai nanti berbalik lagi nih. Iya kan?
itu aja. Ya, nah, makasih. Satu lagi terakhir laporan gitu, Kak. Kemarin kayak gimana, Kak? Lapor. Eh, Jarela mau makan. Kak, terkait lapor melapor kemarin dilaporin balik, Kak. Sekian lama. Udah ya, makasih. Ya udah. Oh, maaf saya lagi tumpangan sama ibu ini.